Nugget asam manis, yuk masak bareng aku. Pertama, air fryer Kanzler crispy nugget di 180 derajat Celcius selama 8 menit. Yuk tes kriuk. Mulai siapin bahannya, dan semua bahan udah aku tulisin di caption ya. Mulai dari nanas, paprika merah, paprika hijau, dan bawang bombay. Nah, di sini aku tuh cincang nanas untuk ambil sari jusnya aja. Lalu untuk sausnya, saus tomat, cuka, kecap Inggris, gula pasir, lada, dan totole. Lalu air jus nanas yang udah barusan kita peras. Lalu mulai masak paprikanya, bawang bombay, sampai empuk. Dan terakhir nanasnya. Lalu tuang bumbu yang udah kita racik sebelumnya. Masak sampai kental. Sajiin Kanzler crispy nuggetnya di piring. Dan ini dia tipsnya, supaya nuggetnya tetap crispy, kita tuang bumbunya ke atas nugget setelah bumbunya sudah siap. Jadi tidak diaduk bersama di pan ya. Kanzler crispy nuggetnya cocok banget dimasak saus asam manis kayak gini.